Teluk Parsi, Teluk Gapo, orang Arab pagi. Mari orang putih, mari Spanyol, mari Belanda, dia tukar habis. Dari segi laut, boleh ke orang tidak Islam. Angkasa dulu, kita aja buat, mula-mula. Sehingga, bila saintis Islam buat satu balai pencerapan di di satu tempat di Central Asia, saya tak ingat nombor tempat. Bala tu besar untuk tengok gopong ke langit. Tengok bintang, tengok bulan, tengok gapo. Bila orang Islam dikalahkan, mari orang Mongol. Orang Mongol, orang lain gantung loceng. Gantung loceng kerana tak tina buat gapo. Nak tengok bulan bintang lagu, mana ni? Orang Islam reti. Tapi orang tu, masa tu jahil lagi. Kita menguasai, kita advance. Kita telah menerokai. Kita boleh merokai balik. Kita boleh litah balik, insyaAllah, pada masa akan datang. Orang lain boleh buat angkasa, apa nama, kapal angkasa. Saya beri, saya seorang. Minta tadi saya wayak ke Dr. Sheikh. Tengok balik cerita Nabi Idris. Dia naik ke langit. Nabi Idris ni orang Mesir. Dr. Sheikh pun asal orang Mesir. Nabi Idris, dia boleh naik ke langit masa tu. Dia tidak perlu alat yang mahal supaya mereka dapat lagi. Alat dia murah je. Kecil je alat dia. Tercanggih. Boleh terbang laju. So, macam UFO tu. Boleh jadi UFO tu pokok ambil teknologi Nabi Idris. Ada kedek kehidupan di angkasa lepas? Bagi saya ada. Kerana dalam Quran banyak guna kata man yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh. Dalam bahasa Arab man tu orang yang boleh berfikir. Tadi kita tengok Nabi Yusuf lisajidin. Lisajidin ni adalah kata Arab yang menunjukkan benda tu boleh mikir, ada akal. Ada akal. Bintang itu sendiri ada akal, bumi ini sendiri ada akal, makhluk lain ada akal, cuma kapasiti akal dia tidak sama dengan kapasiti akal manusia kerana semua makhluk lain kecuali manusia, dia tak boleh buat pilihan. Dia tak boleh nak pilih antara iman dengan kufur, antara hak dengan batil, antara comel dengan tak comel, dia tak boleh pilih. Dacing dengan bulan, dia tak boleh nak pilih. Kalau pokoknya tu, dia buat dacing-dacing lah, dia tak boleh nak kata, ay, aku bulan tak boleh. Kalau kita pun berbulan, pun bulan lah. Dia kata, aku ni racun tak boleh. Kerana tau'an wa karhan. Secara sukarela, secara paksa, semua makhluk lain kena tunduk Tuhan. Tapi manusia tu hewi istimewa. Mu ada otak, mu fikir. Mu nak jadi juru boleh, mu nak jadi jahat boleh. Mu nak berimeh boleh, mu nak kufur boleh. Mu nak pilih hok andai boleh, mu nak pilih hok ambil royalti orang pun boleh. Jadi, kita kena pilih hok juru lah. Tak kena pilih hok jahat. Demo ambil royalti kawai ribu-ribu juta. Apa mari royak kawai tak ada air. Gom lah lagu tu. Ui pilih royalti kawai tu. Air demo kawai boleh free-free lagi. Jadi kita kena pilih. Tu kelebihan kita orang. Kalau orang tak kena milih juga. Pakar boleh 100 masuk dalam group selalu. Tak payah jadi orang. Tak payah jadi orang. Makhluk lain tu tak apalah. Dia tak boleh milih. Tu yang suruh sujud-sujud. Lisa jidi balik kepada makhluk yang ada akal, tetapi akal mereka ada had dia, ada limit dia, ada batas dia, tidak macam kita akal manusia. Dalam kes kita perjuangan Palestin, apa kata saat ni, ujian pada orang Palestin, ujian pada kita juga. Setara mana kita orang panggil intima, kita menyatu diri dengan perjuangan Palestin. Kita duk kata, tapi apa yang berlaku di Palestin dan cita-cita nak bebaskan Al-Aqsa ada tu dalam hati perut kita. Bukan masuk kita ngepi ni saja. Bila-bila masa. Kok patut kita hantar doa, kita hantar doa. Kok patut kita hantar piti, seria pun kita hantar piti. Kepala kita derma, kita derma. Patut kita tolong anak dia main ngaji pak kita pun, alhamdulillah kerja Kelantan tolong. Kita bantu. Kalau boleh duit realiti petroleum, banyak lagi lahan orang Palestin kita bantu. Bono buat sekitar 60,000 US tu. InsyaAllah kita boleh tolong. Syarat boleh pitih realiti. Lagu mana nak boleh pitih realiti yang beberapa kali ulai dah? 14. Balibu ni kita kena ambil habis. 14. Orang jeli tanya, Datuk Pan nak mana dia juruh? Tak apa, kursi tu week kita dulu. Lepas tu orang juruh ni, kita nak latih tegawa ke? Kita nak latih doktor ke? Kita nak latih apa tu? Kedihan. Kursi tu, kerana tak ada kursi, tak boleh pergi ke Putrajaya, tak boleh pergi Putrajaya, tak boleh piti royalti kita, tak boleh piti royalti kita, tak boleh nak tolong ke Palestin. Boleh tolong sekalian royal, boleh. Tapi kita nak tolong biar jadi ada hospital.
Boleh jadi budak dia boleh ngaji sini, boleh jadi kita boleh beli muka-muka lain. Sampai Israel itu orang panggil tebego kecil. Bila ni Israel tak apa, tak tebego. Kuasa? Kuasa tak ada. Tak ada kekuatan kita. Jadi Mesir baik, Yaman baik, Syria baik, ini antara pembukaan, permulaan kepada pembukaan perjuangan umat Islam dan keadilan di Palestin, insyaAllah. Jadi kita doa berlaku perubahan ini cepat di Mesir. Dan kita boleh lihat kuasa Tuhan. Kalau mula macam Mahdi Akif, ambo tanya dia, mau masuk J masa siapa? Masa Jamal Abdul Nasir. Mau tubik J masa siapa? Tubik J masa Anwar Sadat. Mau masuk J pula bila? Masuk J pula baru dia. Masa Husni Mubarak. Mana Husni Mubarak lah ni? Ambo tanya dia. Dia kata Husni Mubarak face sejen. Husni Mubarak dia dalam J. Masya Allah, kuasa Tuhan. Husni Mubarak mula gagah perkasa, backing tentera pun dia, KJF pun dia. Kecek ni dalam televisi mana ni mana, tapi dalam J ni ratus-ratus ribu. Dia tak wajak ke dunia. Mereka buat senyap, tak ada apa, pasal gu dia. Gu dia, Malaysia kau senyap lagi lah. Malaysia ni kau senyap lagi, muka dia pun simpan jawab orang dalam J ni. Tak ada pasal nak di buku Homsin, to be on dalam J dia pula, satu masalah pula. Mua berhenti dia boleh jeh, tak salah. Kalau dia kata liwak tu, sebuah anak Nabi Yaakob saat ni. Ya? Kalau dia tak kata lagi tu, bila dia boleh tahu Nabi Yusuf ni? Dia kena kata lah, ayah dia tu tak jauh, dia tahu Nabi Yusuf. Bapa tahu Nabi Yusuf saja, bapa tak tahu Bunyamin sekali. Dah hadiah susah saya ke Bunyamin saya ke Yusuf, tahu dua-dua. Bapa yang tahu sah, kerana Yusuf ni akan jadi Nabi. Dia tak sibuk Yusuf jadi Nabi kerana mulai. Bapa yang tak pilih Nabi adik-adik kita ni, biar jadi dia pilih kroni pula kita ni, bapa kita. Nabi pun dia nak buat macam kroni juga. Baik. Jadi Husni Mubarak tu dah leceh. J semua tiga askar wala lak J ke tak kira lah. Daripada mula duduk atas takhta, lah ni tak ada kuasa, duduk dah leceh. Kebesaran Allah SWT. Jadi kita yakin semua Tuhan bukan saja buat langit bumi ni, tapi juga Tuhan menentukan perjalanan sejarah manusia. Hari ni mu boleh J orang, okay? Esok mu sedikit duduk dah leceh. Jadi berhati-hati. Hari ni mu boleh ambil duit ganti kelantai aku ni. Salah aku mengaitu esok, bukan saja duit aku tu nak membuat jahat selama ni, aku nak buka reja juga. Pak kita nak lepas balik tu tak apa. Kena hukum dulu. Pasal agama Islam lagu tu, kita ambil daripada cerita Zulkarnain. Man amana wa amila salihan, falahu jadha anil husna. Siapa-siapa berime buat molek juru, balasnya molek. Siapa-siapa jahat, mu'azzibuh, kami akan beri dia balasan buruk. Jadi ini ketentuan Allah SWT. Mu jangan buat jahat. Mu kena ingat. Husni Mubarak, hak kuat dulu pun duduk dalam jil dah ni. Ah, dia mau pun kena beringat. Dia mau pun kena beringat. Siapa-siapa saja, bukan dia saja, kita pun kena beringat. Siapa-siapa saja kena beringat. Kerana Tuhan berkuasa balik-balikkan perjalanan. Kita akan pergi kepada perjuangan Palestin ini sampai kemuncak dia. Kerana memang Tuhan buat kedudukan perjuangan Palestin ini akan menentukan siapa ke Imam Mahdi turun, siapa kepada Nabi Isa turun, siapa kepada gapo-gapo-gapo ni adalah satu daripada rencangan asasi Allah SWT. Nak tengok kita duduk di mana? Kita duduk oleh orang jahat, kita duduk oleh orang baik. Alhamdulillah kaya Kelantan, kita duduk oleh orang baik. Kita tolong orang Palestin ni macam-macam cara. Kita bagi biasiswa pada anak-anak dia. Walaupun rakyat kita sendiri tak cukup juga piti. Tak cukup juga. Ramah lagi rakyat kita ni tak cukup piti biasiswa nak mengaji. Tapi orang ni pun tanggungjawab agama kita juga. Pasal bila demon ni belajar perubatan, dia boleh jadi doktor balik di rumah. Bila dia belajar engineer, dia boleh buat senapai pula nak lawat Israel. Bila dia belajar gapo, hok kita tolong biaya ini insya-Allah akan digunakan untuk fi sabilillah. Jadi kita berkongsi pahala kita. Kalau kita kongsi atas nama KJS selama ni, dia KJS boleh kongsi kerana ada kakak buyundi dia. Kita esko ni doa semua, ambo sorelah. Pahala tak banyak, amalan kau kan. Gabriel hok boleh tolong kita. Boleh tolong kita fi sabilillah, jihad fi sabilillah di Palestin. Lagu mana kita tolong? Kita buis kerja dua ya atas nama kerajaan. Lagu mana boleh buis kerja dua ya? Undi berjuta-juta rakyat Kelantan undi kita. Adik kakak boleh sikit, ambo boleh sikit, agak-agak lebih ambo pada adik kakak lah.
Pasilah kita jadi esko atas muka bumi. Di di akhirat esok, rakyat kita duduk first class syurga. Kita esko duduk kelas nombor ni. Malu okey. Jadi esko mana tu esko Kelantan? Itu kelas mana? Duduk syurga nombor ni. Rakyat Kelantan duduk syurga nombor 3. Ah, sudah kerja. Jadi harap-harap esko duduk kelas kelas syurga yang tinggi lagi pada rakyat dia lah. InsyaAllah, Tok Guru tu kelas atas lagi. Nah, tapi dah Tok Guru tu kelas atas, sekali-sekala kita boleh pergi lah syurga rumah Tok Guru tu. Dalam syurga dah. Gitulah. Kalau kita pilih pemimpin, orang duk janji kau tu, janji kau ni, orang taping gambar dia, dia bacok tu, panjangnya letup di sekolah. Dia mau kasih kepada, oh panjangnya. Esok-esok lagu mana? Lagu mana? Demo duk mana? Kawin duk mana? Jadi kalau tak boleh nak tupai, pakai esok-esok. Pas sekali-sekala duduk dalam syurga, buah juga duduk main rumah kita saja. Walaupun syurga, rumah syurga ni luah. Dalam hadis Nabi SAW disebut, di akhirat esok memang ada satu tempat macam cyber cafe London. Di Allah SWT buah daripada mutiara sebesar gunung. Dia tebuk mutiara tu, dalam tu macam-macam ada kemudahan. Ahli-ahli syurga buah di rumah saat ni, pergi ke cyber cafe ni, buah dengan sain-sain dia, waktu atas muka bumi dulu. Tapi syarat masuk syurga sekali lah. Kalau buah atas muka bumi dulu, waktu dah cengang ni bulan, duk suku lah tu. Buah di cyber cafe ni, dan Allah renjiskan air minyak wangi daripada siling mutiara saat ni, sehingga begitu wangi, balik di rumah, bidadari di rumah ni, sentiasa cemburu. Apa yang bagi mana je bang sedap kena ada kok lain kok. Tidak dari rumah ni. Tanya balik, apa ni apa yang bang sedap? Di cyber cafe tu lah, kata dalam hadis, dia berdandan rambut dia, rambutnya kerak potong dong, dia ada syurga. Tapi nak saja suka-suka, berdandan pula tempat di cyber cafe tadi. Lepas buah suka-suka ni, dengar cerita balik dunia dulu, susah tak dunia dulu, akan jadi mani di akhirat. Atas dasar keimanan. Hok mana kita susah atas dunia dulu, Allah, berapa susah sekarang ni? Berapa tak susah banyak lagi supaya pahala kita banyak lagi? Kerana jadi mani habis di akhirat. Orang hok galak atas dunia dulu, hok lagi pitih, royalti kita berapa semua? Oh, Masya Allah. Takut, takut. Kerana Nabi kata, sekoh orang buat nyanyi ke orang. Kambing buat nyanyi ke kambing pun kena. Dalam hadis Nabi kata, kambing hok duk segok semua kambing lain tahu. Buka bumi dulu, Tuhan akan bangkit dua-dua ekor kambing. Tuhan bui kau kambing hok kena segok semua mula, tanduk besar. Hok ki segok kambing hok segok mula dulu. Oh, sakal kena kambing tu. Gak kali tahu kambing hok kena segok, boleh balas balik kambing hok segok lah hok lain. Oh, kita boleh balas banyak lah. Tapi bukan itu masalah nak balas, nak suruh kambing mau khabar. Nak suruh dia mau khabar. Khabar belakang. Kita berjual di Kelantan ni untuk agama Allah SWT. Kalau setakat kita boleh buat, kita buat habis. Kalau tak boleh buat, tunggu lampu lampu merah, lampu hijau tu kata. Enjin jangan mati. Driver jaga mana? Boleh. Boleh tak ada. Ha, boleh tak ada. Lampu merah lagu mana? Ha, tegur. Lampu merah boleh tak ada. Nak lagu mana? Jadi dia ada suatu cerita, polis dia tak nampak polis, lampu merah. Dia langgar lampu merah. Muka kereta lain pun tak ada. Tengah malam pukul 2 pagi, kereta dia sebuah. Lampu merah. Ha? Lagu mana? Dia langgar. Langgar polis, tahan dia. Dia kata apa pasal tak nampak lampu merah saya? Dia kata nampak cik. Tapi cik saya tak nampak. Lampu merah saya nampak. Kalau saya nampak cik ada, lampu merah saya tak lihat. Tak ada, tak terlihat. Tapi dia saya tak nampak cik, lampu merah, kereta pun tak ada. Saya litah lah, minta maaf lah cik. Jadi, pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Jadi, pilihan raya ni, lampu merah, lampu hijau. Kena hijau. Kena hijau. Merah sikit pun kalau polis ada. Biasa kena perjuangan kita, insyaAllah. Kita menghijaukan. Oh, lampu isyarat. Lampu isyarat kita ni yang merah. 52 tahun dah ada merah. Tak boleh nak litah kita. Kelantan aja hijau. Hijau sementara, merah sementara. Hijau sementara, merah sementara. Malaysia ni kok merah, yang nyala, yang gitu-gitu lah. Jadi, harap-harap jadi hijau lah. Lampu isyarat kita dalam PRU ketiga belah ke datang. Kalau 100 kambing lah, nak lagu mana?
Ambil 100 yang mengenai gelas 100 tu. Allah baiknya KJL gotu baik 100 ya kita boleh beri beratu-gatu. Kifalah mati saja kita beri si boleh mengatu. Jadi pesan 100 pada si boleh mengatu. Lagu manunya kira. La ilaha illallah. Gua bawa naik beratu-gatu kali ganda. Mula gua bawa 18 kilo. Lani gua bawa neri 18 kilo. Duk comel lagi dengan 100 tu. Lagu mana? Biar napa adik kakak boleh cerita biar napa? Duduk cerita Palestin saja kalau Kelantan terlepas. Suka menang Israel. Suka menang Israel. Israel piti banyak. Israel piti banyak. Lah ni penasihat kerajaan kita Israel dah. Dia panggil ke apa ni? Aku. Tok Raja Hayat-Hayat. Mula Tok Razak tak ada. Tok Hussein tak ada. Mahathir tak ada. Orang lain tak ada. Panggil Yahudi jadi penasihat. Mari-mari Perdana Menteri hak ni panggil Yahudi jadi penasihat. Jadi penasihat. Kalau Israel jadi penasihat, negeri mana dulu dia nak ambil? Ha, cik tanya. Kelantan dulu dia nak. Berapa habis pun dia nak. Bermakna mana Kelantan ni? Besar gelap lah Israel. Tel Aviv suka menang. Jadi kita kena pakai jaga. Biar Israel ni, orang panggil sedih. Allah tak boleh juga Kelantan. Kita habis belanja pergi 100-100 pun tak boleh juga. Malah gitu. Jangan kata tak ada dah Kelantan. Oh, sorok lah Israel. Jadi kita dah menjual lawan Israel. Lepas tu, tapuk kita ni hilang. Jangan. Kok Israel, kok Palestin yang kita tolong, tapuk kita ni kena pakai jaga. InsyaAllah. Aku lukau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.